tadi kita menggoreng fried chicken, berkah fried chicken crispy. Yang perlu kita siapkan, satu, ayam beberapa pieces, kedua, tepung terigunya, ketiga, minyak yang sudah panas kurang lebih dengan suhu 150 derajat celcius. Terus kita aduk-aduk dengan tepung, lalu dicelupkan ke tepung celupan pertama, lalu diaduk lagi ke tepung lagi, lalu dua kali aduk di tepung kering. Kalau di tepung basah itu hanya satu kali. Nah, setelah itu kita untuk mendapatkan terigu atau untuk mendapatkan supaya si fried chicken ini creamy tergantung dari terigunya. Kalau terigu itu kering sekali, nah dan otomatis si ayam tadi setelah dibaluri dengan tepung kita kipas-kipaskan, lalu dia akan muncul keritingnya seperti tadi yang saya goreng tadi. Nah itu setelah itu kelihatan banyak keritingnya, baru kita masukkan ke penggorengan. Apabila belum dapat banyak keritingnya, kita aduk lagi di dalam terigu yang kering, lalu setelah itu kita kipas-kipaskan supaya si terigu itu turun, dan ternyata nanti mendapatkan keriting yang sangat bagus. Lalu kita goreng lagi seperti itu. Nah, di situ kita di waktu ya dalam waktu 12 menit itu dengan suhu 150 derajat celcius dia akan kering, crispy sampai ke dalam-dalamnya, tidak mentah, jadi ke dalamnya sudah matang. Nah, terus setelah itu jangan langsung dimasukkan ke warmer atau sous-vide tadi, diamkan dulu sejenak sampai dia si minyaknya itu turun dan sedikit sudah tidak panas. Karena kalau misalkan kita panas atau setengah panas itu kita masukkan ke dalam warmer tadi, itu akan mengakibatkan si udara yang di dalam tadi akan masuk lagi ke terigunya dan akan basah, jadi tidak crispy. Nah, kita taruh dulu di suhu ruang supaya dingin. Nah, setelah dingin baru dimasukkan ke lemari saji tadi. Untuk sehari kita ini baru tes aja, baru jalan 14 hari. Kita 8 kilo itu kurang lebih 80 piece dalam sehari. Harganya supaya terjangkau, orang lain yang mau beli itu terjangkau, jadi tidak ada bedanya dengan yang lain. Kita harga Rp8.000 ayam herbal. Kalau untuk nasinya Rp4.000, nasinya nasi organik itu pandan wangi. Nah itu sangat pulen sekali. Terus ya sangat terjangkau lah dengan posisi kita makan satu porsi itu satu bungkus Rp4.000 dan satu piece ayam itu Rp8.000 berarti Rp12.000. Halo guys, sekarang aku lagi ada di Kota Kuningan nih, di Desa Jalaksana ya, lebih tepatnya di depan Indah Grosir. Ada satu yang menarik, lebih jelasnya ya makanan. Bisa kalian lihat ya di sini.